Selamat datang kembali di channel Infus, info seputar selebritis. Seperti biasa, Mimin Infus akan membagikan sedikit cerita tentang seputar selebritis. Berita kali ini datang dari Alvin Faiz menyesal nikah muda. Sebelum lanjut, jika kamu menyukai berita info seputar selebritis, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar selebritis. Jika sudah, yuk simak berita selengkapnya. Alvin Faiz menikahi Larissa Chow pada Agustus 2016. Kala itu usianya baru 17 tahun. Setelah hampir 5 tahun berumah tangga, Larissa melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cibinong. Lewat sesi tanya jawab di Instagram Story, ada warganet yang bertanya tentang pilihan menikah di usia muda atau dewasa. Seandainya boleh mengulang waktu, pilih nikah muda atau nikah di umur yang sudah lebih dewasa, Vin? Tanya warganet pada anak almarhum Ustadz Arifin Ilham tersebut. Terkait hal ini, Alvin Faiz memberi pendapat yang bijak. Menurutnya, apa yang dilewatinya merupakan takdir Tuhan, dan dia tak pernah menyesali apa yang telah terjadi. Saya selalu percaya apapun yang terjadi itu pasti sudah jalan Allah. Selalu prasangka baik sama Allah, pasti semua ada hikmah dan pelajaran yang bisa diambil untuk kedepannya. Jadi tidak menyesal sama sekali, jawabnya. Warganet lain kembali bertanya, apakah menikah muda layak untuk dijalani? Namun menurut Alvin Faiz, menikah bukan soal muda atau tua, tapi soal siap atau tidak siap. Kalau belum siap ya jangan dipaksa. Jadi nggak selamanya menikah muda itu baik, dan semua orang punya jalan dan ujiannya masing-masing, ia menjelaskan. Sementara itu, meski sedang dihadapkan pada proses penceraian, Alvin Faiz dan Larissa Chow masih berkomunikasi dengan baik. Masih komunikasi untuk Yusuf meskipun gak serumah, Alvin mengakhiri.